perintah kepadaku untuk menyampaikan rezeki padanya. Oleh karena itu, aku membawakan rezekinya dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menguasakan kepadaku sehingga katak tadi membawaku kepadanya. Sesampai di batu berongga tadi, katak itu meletakkan mulutnya di depan rongga batu, kemudian aku pun dapat masuk ke dalamnya. Setelah itu, aku menyampaikan rezeki kepada cacing itu, kemudian aku keluar dan masuk kembali ke mulut katak. Barulah katak itu mengembalikan aku ke tepi danau. Mendengar panjang lebar cerita si semut, Nabi Sulaiman kembali bertanya, "Apakah engkau mendengar cacing itu bertasbih?" tanya Nabi Sulaiman. "Iya benar, cacing itu bertasbih dengan mengucapkan kalimat ini. Ya men la yansani fi jaufi hazihi bi rizkika, la tansa ibadakal mu'minina bi rahmatik." Artinya, wahai zat yang tidak melupakan aku di dalam danau yang dalam ini dengan rezekimu, janganlah engkau melupakan hamba-hambamu yang beriman dengan rahmatmu. Wallahu alam bisa.